kita lagi makan malam, mau makan malam ya di Pulau Kundur pada tur hari kedua nih bersama Durian Traveler. Enak banget. Ujungnya blenger. Makan malam dulu Om, setelah itu kita belah durian lagi. Udah dibawain durian lagi nih buat dessert. Ini durian apa nih? Renggiling. Renggiling. Ini buka ya. Lengket banget. Durian Renggiling. Lengket banget ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Durian Lover? Pagi ini kita masih di Pulau Kundur, Tanjung Batu, Provinsi Kepri ya, Kepulauan Riau ya. Ini hari terakhir kita ada di Pulau Kundur dan mau sarapan dulu, siap-siap nanti ke Batam, terus lanjut lagi ya. Kita mau sarapan bareng teman-teman, kita lihat ya. Pagi Mas Wahyu. Pagi Om, nah. Bangun tidur langsung bertemu. Wah gila, bener-bener. Ini durian apa ini? Bosen pokoknya ya, ABK. ABK? Iya. Anak buah kapal. Ambak ya apa? Ambak Yang ya? Oh iya iya. Mantap-mantap, ayo. Ayo. Gak bisa. Ini kita bareng-bareng teman-teman dari Durian Traveler. Selamat pagi semuanya. Pagi. Aduh. Wih. Luar biasa nih. Pagi-pagi udah buka durian. Wah, apa nih jadi kecil nih? Mana duriannya? Wah, udah nyerah kalau saya pagi. Udah nyerah. Tanggung 11.30 Om diikut mereka. Kalau gua adalah yang di pemben. Pokoknya gua mau kerja 1 jam. Oh iya, kita 8 jam. Saya adalah sarapan. Ini apa nih? Telur setengah matang. Teksturnya ya lumer di dalam. Fit ya. Ada lapisan di luarnya kayak gitu. Terus paduan antara creamy enggak? Creamy lagi lumer. Tetap semangat untuk membudidayakan durian-durian unggulan menurut versi kita masing-masing dan kepercayaan kita masing-masing dan lestarikan durian-durian peninggalan dari kakek moyang kita. Buktinya durian-durian kita masih bisa berproduksi dengan baik. Namun salut untuk koncok-koncok petani-petani durian yang ada di Pulau Kundur ini, kategori udah usia muda, kesadaran untuk merawat pohon-pohon warisan dari kakek moyangnya berjalan luar biasa. Pagi Om Duha, udah ngemuturin aja. Udah netral lagi ya? Mau cari Desember Januari. Enggak ada rasa susah. Enggak ada rasa susah ya? Pagi-pagi ini kan biasanya kalau kita makan apa-apa kan enggak berasa. Pahitnya langsung. Muter-muter. Udah keluar keringatnya, udah keluar dia. Ini durian apa ini? Nonem ya? Nah itu. Iya, Bang. Pagi-pagi enggak apa-apa. Pagi-pagi ya. Belum makan apa-apa, aja durian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. 3 hari full durian ya. Enak banget ya karakternya, kalau yang di sini kebanyakan tuh lengket ya, lengket manis pahit. Durian apa itu Om? Nonem juga. Apalah artinya sebuah nama ya, ulangin lagi Om. Apalah artinya sebuah nama, yang penting rasa. Iya. Ingat nama apa? Lupa nama, ingat lupa rasa. Wih, kuning banget itu Om. Iya, kuning banget. Lokalan aja kayak gini ya.
Parah ya. Berarti tahun depan harus di sini lagi ya? Ya. Semoga dia musim seperti ini lagi. Betul, betul, betul. Kalau dia musim seperti ini lagi, baru lebih lagi. Boleh ya? Mantap. Rekat banget. Sampai di telan aja susah. Telan aja susah ya? Mau? Bukan ini? Mau? Masih nonem ya? Nah, kamu bu, tahu di sini aja. Itu juga enak kan? Tapi dari gua kita ada pai ini bagi. Karakternya apa yang paling menonjol dari durian Gundur, Om Ali? Selamat hari di luarnya, begitu dia pecah, menunjukkan lumer, mini, kelembutan, dengan dorongan yang menciptakan kombinasi mengantar ke pahit. Oh ini. Dan ada beberapa yang karakter gini, petroleum durio. Oh, durian dengan aroma petrol. Kita dikentutin pom bensin begitu dah. Bisa dipakai kapan aja kan? Om Bipran. Pagi, Om Eli. Kita mau Cheerio dulu. Cheerio ya. Duluan, mendalui kawan-kawan. Karena kita ada urusan. Jadi Om Bipran. Batam ya. Batam dulu. Om ikut juga. Nah. Coba nanti kita ngobrol dulu. Bagi tiket buat ferry-nya dulu nih. Buat ferry. Oke, bro. Jadi nanti kita kontek-kontekan. Oke, okay. Yuk. Ya, kontek-kontekan. Ayo. Sip. Dadah, Om. Dadah, Om. Jangan nangis. Jangan. Apa itu? Coba. Ya. Itu. Ini ada pecah-pecahnya juga loh. Ada pecah-pecahnya. Luar biasa pulau Gundur ini. Ini lokal tapi udah kayak yang mahal-mahal kalau di Jakarta. No name. Enak kan? Kok enak? Masih sejati tapi menyambut. Gurih. Lengket. Gurih dan lengketnya menjadi bodoh. Ada serat sama sekali. Mana Om? Apa kata ya Om? Ya, lengket banget. Lengket ya? Kulit lemak. Jadi enggak bisa disingkatin gitu, ada sistem. Iya. Yang di bawah. Ini kita ada satu potongan. Alpukatnya. Alpukat no name khas Pulau Gundur ya. Enak. Alpukat ini dimakan pada saat matang, kondisi matang sempurna seperti ini luar biasa ya, lumer ya, langsung di mulut ya. Rata-rata di sini yang penyuka durian suka alpukat juga, makanya nanti kita atur waktu setelah anggur, nanti kita akan review alpukat dan kita akan tanam juga di kebun kita ya, di durian. Mantap, luar biasa. Ini ada durian apa kemarin nih? Yang dua malam lalu kurang itu ya? Kurang telo. Telo kata
kurang matang ya? Ayo kita buktikan. Buktikan. Ini udah 2 hari nih. Ini 2 hari. Ubi masih awet ya. Masih kulitnya masih awet. Kecuali memang belum matang. Ya. Basah ya? Enggak. Ini bagus. Bagus. Ayo kita buktikan. 2 hari, Cuk. Terima kasih ya. Sudah gak? Ayo, pegang itu dong. Enggak apa-apa, bisa. Enggak, bisa. Lu harus membuktikan. Iya. Kemarin durian apa ini? Telo ya? Oh, kan karakternya udah. Apa, Pak? Gimana, Pak? Dia nggak makan. Bagus ya. Baik dong, baik. Baik. Makan kan? Purna. Ayo lu. Beliin gua lu. Udah om. Gak apa-apa dah. Masar. Cemlet. Enak om. Ini ayam bakar. Durian telo. Kita mau check out aja, masih buka durian dulu lagi. Pas jual kan udah nyobain. Bagus ya? Jangan hak, bukan itu. Hak, jangan suka makan babi lah. Lagi mahal. Kalau muslim makan babi lah, wah, gawat udah. Bisa gak kebagian ya, weh. Hah! Masih kan main Ustadz ya? Muslim. Tengahnya masih lengket ya. Kata Ustadz Jafa tuh begitu. Nempel di bijinya ya, gak langsung copot. Katanya, dia pulang langsung lagi ke alatnya. Kita udah mulai mau balik ke nyebrang ke Batam. Nyebrang Batam lagi ya. Om Aidil udah siap-siap meninggalkan Pulau Kundur. Siap-siap. Gimana Om Duha? Apa ini? Panas. Panas ya. Panas. Hari terakhir meninggalkan Kundur, gimana perasaannya? Ya sedih, bahagia, campur aduk. Ya gitu ya. Sedihnya karena belum. Ya nggak cukup, pengen cuma 2 hari. 3 hari? Seminggu. Mesti seminggu ya? Iya. Baru puas ya? Kita mau jalan ke pelabuhan Tanjung Batu ya? Yang ada di Pulau Kundur ini. Siap ke Batam lagi, Kawi. Sip. Ada apa itu tadi ya?
Polisi tidur. Kalau polisi tidur udah dibikin. Oh gitu. Sopirnya nggak tahu kan. Terus ke. Polisi tidur. Tidur. Udah nyampe di Batam lagi kita. Iya. Besok lagi ke sana lagi ya. Hah? Besok lagi ke sana lagi. Ke Gunung lagi ya. Om Yat, siap-siap pulang ke Bangka. Pulang Bangka. Udah siapin sapu tangan belum? Belum. Buat nanti sebentar lagi. Perpisahan nangis-nangis. Om Dewa. Oh, masih stay satu hari lagi di Batam ya. Masih bisa eksplor Batam ya. Masih bisa. Masih bisa. Enggak ada pesawat yang enggak ada yang transit. Waalaikumsalam. Sapu tangannya mana Om? Hah? Nggak nangis Om. Udah sampai Batam lagi, siap-siap pulang. Om Abud, ya. Kita udah sampai Batam lagi. Siap. Nah, Pelabuhan Sekupang dan kita sebagian ada yang menuju ke Hang Nadiem Airport, kembali ke Jakarta, ke Palembang segala macam. Ada yang ke Johor, ada yang lanjut Singapura, ada yang extend di Batam. Ya, ya saya. Ah, gitu. Ya, lanjut. Masih explore Batam lagi ya? Masih sehari. Besok baru pulang. Besok baru pulang. Jadi dengan ini tur gundur udah sampai di Batam udah selesai ya? Udah selesai. Udah selesai. Semuanya udah, ini bawa juga. Yang bawa-bawa. Ini bawa-bawa nih duluan-duluan ya. Semuanya alhamdulillah happy sih. Happy ya. Kuliner enak-enak. Enak-enak banget ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada umur sehat musim tahun depan kita sini lagi. Sini lagi ya. Kalau mau ikutan ikut lagi. Siap. Siap. Ah. Uh-huh. Oke, okay, siap. Ya. Makasih Om Abud. Om Ayu, nggak siapin ini apa? Sapu tangan. Nggak sedih. Ada yang nyesel ternyata ikut. Ada yang nyesel. Ada nyesel Om Ayu dulu nyesel cuma bawa adus kecil. Oh gitu. Ya. Ini belum banyak ya. Ini banyak nih. Jadi kita udah sampai Batam lagi, udah siap-siap pada bubar ya, bubar jalan. Ada yang stay di sini, explore Batam, ada yang mau nyebrang ke Johor mungkin. Iya, ada yang nyebrang Singapura. Iya. Ini nyebrang Singapura. Mantap ini. Kita mau lanjut lagi explore durian di sana. Durian di Singapura, ah gitu ya. Lagi murah-murah di sana. Lagi murah-murah ya. Iya Om. Ya, terima kasih banyak Om. Lagi di Jakarta. Siap, sama-sama Om Abud. Ya, sampai ketemu lagi Om Abud. Om Aidil, sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Om Yayat, sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Om Alif, terima kasih banyak. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya ya. Oke ya, kita akhiri tur dekundur ini sampai di sini. Kita masih lanjut lagi untuk explore Batam dan pandang terus ya di channel ini ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada durian tanpa nama ya.
Terlalu Manis itu menurut Om Hildan itu sebenarnya ada lagunya. Terlalu manis ya untuk dilupakan. Nah, itu ya. Lebih manis lagi. Jadi memang urutannya udah pas ya. Jangan menyepelekan durian yang ada di pinggir jalan ya, sahabat durian. Karena ini enak banget. Ayo.